Tim Indonesia pada Asian Games 2018 melampaui target. Indonesia berhasil merebut 31 medali emas dan menduduki peringkat keempat. Prestasi Indonesia ini terbesar sepanjang masa dalam keikutsertaan tim Merah Putih pada event Olimpiade Dunia. Tentu ada banyak tokoh yang berperan di balik prestasi ini. Salah satunya, Chef de Mission Indonesia, Chef Rudin. Tim gimnastik artistik dapat menyumbangkan untuk Indonesia medali satu perak dan satu perunggu. Ini merupakan sejarah bagi cabang gimnastik berkat kerjasama dengan bantuan CDM dan timnya. Saya selaku manajer sangat-sangat berterima kasih karena sangat tersupport. Apapun kendala-kendala di lapangan dapat terbantu dan diberikan solusi dengan cepat. Ini yang membuat saya dan pelatih serta atlet dapat berfokus untuk di lapangan untuk mencapai prestasi yang lebih baik gimnastik Indonesia. Alhamdulillah, Jeski bisa mencapai satu emas, satu perak, satu perunggu. Sangat baik kerjasama kita dengan Bapak CDM yang banyak membantu untuk segala persoalan yang dapat segera diatasi. Dan ini saya lihat ini yang the best of the best yang saya ngalamin, paling top lah. Dan ini terobosan-terobosan yang memang harus kita jalankan. Di Asian Games 2018 ini, taekwondo dapat mempersembahkan satu medali emas. Ini adalah sejarah bagi taekwondo. Dari Bapak CDM juga memberi kemudahan kepada kita dengan memberikan transportasi berupa bis yang latihan di Jakarta. Kemudian saat kita ada kesulitan pengurusan visa, itu juga dari tim CDM membantu kami untuk. Semoga prestasi Indonesia bisa dipertahankan. Kita berharap kejayaan di Asian Games 2019 merupakan awal kebangkitan olahraga Indonesia.